Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau bikin bunga kering. Nah, ini aku ada bunga pom-pom. Terus ini aku gak tahu apa namanya. Aku juga gak tahu ini bisa dikeringin atau enggak, tapi aku mau coba ya, bereksperimen. Ini juga aku ambil karena lucu. Terus ini bunga ilalang ya. Pertama-tama kita bersihkan dulu bunga ilalangnya dari kulitnya, kayak gini ya. Semua bunga yang aku dapetin ini dari pinggir jalan ya, karena di sini masih daerah kampung, jadi masih mudah untuk mendapatkan bunga kayak gini. Lanjut kita bersihkan semua daun-daunnya. Ini gak apa-apa ya, walaupun ada yang ijo-ijo gitu, nanti juga bakalan hitam semua. Selanjutnya kita ikat semua bunga. Nah, ini nantinya akan kita jemur ya, akan kita gantung. Selanjutnya kita siapkan air, botol semprotan, wadah, sama lem kayu. Nah, kita campurkan air sama lemnya. Kita aduk-aduk, terus kita masukkan ke dalam botol semprotannya. Nah, ini aku pakai botol semprotan bekas minyak wangi ya, tapi gak apa-apa. BTW jangan salpok sama paculnya ya guys. Terus kita semprotkan deh ke bunganya. Terus kita jemur. Nah, jemurnya kayak gini ya posisinya, terbalik gitu. Nah, ini dijemurnya gak usah terkena matahari langsung ya, cukup di pinggir-pinggir kayak gini aja. Dan ini kita jemur kurang lebih 2 mingguan. Setelah 2 minggu ternyata yang ini gagal guys. Tuh gitu kan. Tapi yang lainnya bagus banget. Semoga menginspirasi. Jangan lupa like, share, and subscribe.